Rekan-rekan para penggemar audio sound system dan box speaker. Untuk kali ini saya akan cek sound dengan speaker 18 in dan 12 in paraflex. Untuk speaker 18 in nya ini saya menggunakan spool 4,5 inci dan untuk 12 in nya dengan spool 3 inci. Untuk box paraflex nya ini adalah ukuran box custom ya, atau sudah sedikit saya modif karena untuk menyesuaikan dengan armada angkutnya. Jadi untuk box paraflexnya yang saya rubah hanya ukuran ke belakangnya saja, saya buat jadi 50 cm dan untuk mengenai tingginya ataupun lebarnya masih sama ya. Dan untuk box 18 ini juga ukuran sesuai dengan yang saya bagikan di video saya ya, untuk ke belakangnya 70 dan untuk ke sampingnya atau lebarnya 60 dan untuk tingginya juga ini masih 90 cm ya, sesuai dengan yang saya bagikan. Dan untuk finishing ini saya menggunakan resin dan fiberglass atau serat kaca. Cara finishing, barangkali ada yang ingin belajar finishing dengan fiberglass agar tidak gatal-gatal atau bisa membentuk sudut siku-siku di siku seperti ini, bisa dilihat di video saya yang lain. Untuk 18 in nya ini saya menggunakan produk dari Sinar Baja ya, mungkin lain waktu bisa saya buka untuk speakernya dan saya review. Kalau ada teman-teman yang penasaran mengenai 18 in keluaran SPE dengan spool 4,5 inci. Akan saya pasang dulu untuk kabelnya. Ini saya nanti menggunakan sistem 2W ya untuk penyetelannya. Jadi hanya main 12 dan 18 in. 12 in nya hanya satu biji saja ya. Dan saya ini menggunakan kabel dengan panjang 25 meter ya. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa untuk powernya tidak diletakkan di dekat loudspeaker saja? Ya karena mungkin setiap kita punya cara yang berbeda-beda ya. Dan seandainya ini diletakkan di dekat loudspeaker untuk powernya, pastinya hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kadang kita berpikir lebih aman kalau power berada di dekat operator, di saat-saat seperti ada hujan atau apa, kita bisa tahu betul power kita terkena air hujan apa tidak. Kalau mungkin ada yang tanya untuk suara box paraflexnya yang ukuran custom atau dimodif dengan yang masih ori, bagus mana? Kalau jawabannya, kalau menurut saya tergantung siapa yang memodifnya dengan tujuan apa dan bisa menyesuaikan dengan loudspeaker yang kita punya ya. Untuk sistemnya ini saya akan menggunakan 2W ya, sistem 2W dengan hanya dengan crossover saja. Dan ini saya mengambil dari mixer out saja. Saya pasangkan di kanan kiri seperti ini ya. Dan untuk outnya ini saya sebelah sini saya ambil hitnya saja, dan untuk yang sebelahnya saya ambil low-nya saja. Dan bagian ini yang akan saya gunakan untuk middle nantinya ya. Dan sebelahnya untuk 18 in atau untuk low-up-nya.
akan saya setel perlahan-lahan terlebih dahulu untuk sambil setting untuk crossovernya berapa frekuensi yang tepat. Dan untuk mixer ini saya berada di posisi 0 dB ya. Dan saya coba buka untuk midnya. Dan untuk power ini saya posisi volume mentok ya, saya buka sampai mentok ini. Untuk keduanya saya buka mentok. Dan akan saya coba dengan musik-musik yang lain. Dan ini saya untuk setelnya juga tidak sampai maksimal ya, hanya secukupnya saja. Dan barangkali ada yang belum tahu untuk cara setting crossover 2Y bisa dilihat di video saya. Terima kasih untuk rekan-rekan ataupun teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan yang sudah mampir ke channel ini.